sahabat Masjid Mas Group, semua masjid pada pagi hari ini melaksanakan sholat Idul Adha dengan penerapan protokol kesehatan. Semua jemaah menggunakan masker dan menjaga jarak sah masing-masing. Sebagian jemaah yang ada di Masjid Nur ini juga menempati selasar belakang dan juga dari di halaman belakang, karena memang tempat ruang masjid tidak mencukupi untuk jemaah. Semua tampak seperti mengatur jarak sab, jadi lebih renggang dibanding pada kondisi normal. Jemaah sholat Idul Adha di kawasan Gagas di Kota Blayar telah